Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hadis itu kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa'adzuna fa dzakarunnar. Kami bersama Rasulullah, terus Rasulullah memberi nasihat kami tentang neraka. Qala, katanya Hamzah, summa jitu ilal bait. Terus aku pulang ke rumah. Fadohabtu sibian wala abdul mar'ah. Di rumah, habis di masjid, dengar tentang neraka. Rasanya, ya Allah, tobat. Begitu ke rumah, ketawa-ketawa lagi sama anak-anak, main lagi sama istri. Terus sekolah fakhorujtu. Setelah itu aku keluar. Falako itu Abu Bakr, ketemu Abu Bakar. Fadhakartu dzalika lahu. Ku sebutkan hal itu, gimana ya aku ini? Wong tadi sudah nangis-nangis di masjid, pulang kok ketawa-ketawa lagi. Main-main lagi. Faqala, katanya Abu Bakar, wa ana qad fa'altu mithla ma tadhkur. Aku juga melakukan seperti kamu. Saya juga gitu di masjid, kayak tobat-tobat kayak ini, tapi balik gitu lagi. Iya. Falakina Rasulullah, terus kami bertemu menghadap pada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah nafaqo hamdullah. Terus aku berkata, wahai Rasulullah, nafaqo hamdullah. Hamdullah ini sudah munafik ya Rasulullah. Dia mengeluh karena jangan-jangan aku ini munafik ya. Ketoe sudah tobat tapi masih diulang-ulang lagi. Fakola mahu, katanya Rasulullah, ada apa? Fahabastu fil hadis. Terus aku cerita situasiku. Fakola Abu Bakar, ditambahi sama Abu Bakar, wa ana fa'altu mithla ma fa'ala. Aku juga melakukan seperti yang dilakukan Hanzala. Di masjid sudah nangis-nangis tobat, tapi begitu pulang ketemu anak-anak, ketemu istri, ya main-main lagi. Faqala, katanya Rasulullah, ya hamdullah sa'atan wa sa'atan. Wahai hamdullah, sa'atan-sa'atan. Nanti di hadis yang lain ini diulang oleh Rasulullah 3 kali. Jadi segalanya ada waktunya. Tidak apa-apa, tidak usah kamu galau merasa terus munafik. Walau kana takunu qulubukum kama takuna inda dzikri, kalau hatimu bisa konsisten kayak di masjid, la safahatkum malaika, malaikat akan datang nyalami kamu. Kalau kamu bisa gitu terus, malaikat itu teko wis hatta taslamu alaikum fitorik, nanti malaikat ini yang dalam-dalam, wah assalamualaikum alhamdulillah, bisa gitu kalau kamu kayak gitu. Ndak wong kita manusia, katanya Rasul, ndak apa-apa. Ada waktu serius, ada waktu bermain. Jadi saatan, saatan. Cari di Sahih Muslim. Rasulullah juga pernah bersabda, innal quluba idza kallat mallat wa idza mallat amiyat. Hati-hati yang terlalu serius, yang hidupnya tidak pernah senyum, sesungguhnya hati itu apabila dia capek, dia jenuh. Apabila dia jenuh, maka dia buta. Jadi jangan terlalu dibuat capek. Harus ada fase istirahatnya. Kalau tidak, nanti malah tidak bisa dipakai batinmu karena buta. Jadi tidak apa-apa, ada dimensi main-main dalam kehidupan kita untuk istirahat, katarsis, biar tidak terlalu kaku, tidak terlalu serius. Oke, kalau ini Imam Ghazali. Imam Ghazali juga nyuruh, khususnya bagi, ini dalam Ihya, harusnya seyugyanya. Jadi mungkin karena ini di Jogja, saya tulis seyugyanya. Iya. Iya, nanti kalau ning Solo sesolonya nanti. Si guru, katanya ustaz itu harusnya apa? Mempersilahkan murid untuk bermain setelah usai dari pelajarannya. Bermain dengan permainan yang indah, yang mengistirahatkan dari lelahnya bangku pelajaran.
sekiranya tidak lelah dalam bermain. Tapi yo, jangan sampai kelelahan gara-gara bermain. Tapi ada istirahat bermainnya. Apabila si guru melarang si anak bermain dan memforsir untuk selalu belajar, sekarang kan banyak anak-anak dipaksa macam-macam. Kalau berangkat sekolah itu kayak tentara mau perang itu, perang sele, beratnya luar biasa, bukunya berapa itu kan. Nanti habis sekolah masih ada les, habis les nanti sorenya ngaji, malamnya disuruh tahfid. Diforsir untuk belajar, katanya Imam Ghazali, maka justru akan mematikan hatinya, membatalkan kecerdasannya, bahkan mengajarkannya untuk berlaku curang. Karena anak ini dibebani target macam-macam, kadang-kadang dia ingin jalan pintas, yang penting targetnya terpenuhi. Sehingga akhirnya kita kerja dua kali untuk cari cara keluar dari problem ini. Makanya katanya Imam Ghazali, nanti yang para pendidik, anak-anakmu, muridmu itu ya jangan diforsir untuk belajar. Ada mainnya juga enggak apa-apa. Oke, terus kalau ini Josh Bernard, we don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing. Jadi yang ingin awet muda, sering-seringlah playing, bermain, menikmati hidupmu. Itu jalannya kamu awet muda. Bukan berarti, Pak saya sudah tua, sudah gak layak bermain. Kebalik katanya so. Ketika kamu berhenti bermain, kamu akan jadi tua. Kalau kamu sudah sangat serius, hidupmu nanti ketemu apa-apa dinasehati. Hidup ini rasanya. Ya, wis dadi tua berarti sudah. Akhirnya kamu gak bermain lagi. Jadi we grow old karena kita stop playing, kita berhenti bermain. Ya sudah, wis tua berarti enggak layak lagi diajak main, sudah enggak enak lagi diajak jalan-jalan, enggak enak lagi diajak, berarti kamu sudah tua. Untuk tidak tua apa? Keep playing, nikmati hidupmu, bermain terus, acting terus. Kalau ini panggung sandiwara, ya bermain yang bagus terus, biar enggak dikasih peran pemain pembantu. Yang sudah tua itu kan baru pemeran pembantu, kalau sudah masalahnya sudah ruwet itu baru yang tua datang ngasih nasihat. Atau yang tua bagian belakangan, bagian yang ditabrak terus masuk rumah sakit, anaknya sadar gitu, itu tugasnya orang tua itu. Jadi grow up kalau kamu enggak playing, itu katanya. Ini juga quotes, body heals with play, the mind heals with laughter, and the spirit heals with joy. Tubuhmu itu, jasmanimu itu, dia sehat karena bermain. Pikiranmu sehat karena kamu tertawa. Dan spiritmu, semangatmu penuh sehat karena kamu gembira. Jadi hiduplah dengan playing, dengan laughter, dengan joy. Hidup yang gembira, yang banyak tawa dalam permainan. Jangan khawatir, Pak, apa ada manfaatnya permainan? Pak, ada banyak. Anak kecil itu kan hidupnya yang coklat itu yang kanan. Anak kecil itu kan isinya hidup itu kan playing. Tapi di balik playing ada creating, ada growing, ada exploring, ada loving, ada dreaming. Ini unsur yang kita butuhkan dalam hidup. Ini dimiliki anak-anak, tapi biasanya kalau sudah tua, ini hilang. Playing, creating, growing, exploring, loving, dreaming. Ingat-ingat ini. Ada enggak komponen ini dalam hidupmu? Kalau ada, kamu akan awet muda, hidupmu kreatif dan menyenangkan. Kayak anak kecil. Anak kecil itu kan bahagia terus. Gegeran sebentar, bahagia lagi. Ada masalah apa saja, dia masih bisa senang-senang bahagia. Jadi playing, creating, growing, exploring, loving, dreaming. Bermain, menciptakan, tumbuh, mengeksplorasi, ingin tahu, tertawa dan bermimpi.
Orang tua itu kelemahannya biasanya kan tidak punya mimpi sudah. Hidupnya sudah selesai. Mimpinya diberikan pada anaknya. Terus anaknya juga nanti diberikan lagi pada anaknya. Jadi terus imbal-imbalan mimpi sampai 7 turunan. Tidak ada yang terwujud. Jadi lakukan ini maka hidup kita akan joy, akan bahagia, gembira. Terus kalau bisa di sini, ini Ahmad Toynbee yang dulu kita bahas di filsafat sejarah. The supreme accomplishment is to blur the line between work and play. Kalau kita bisa memadukan antara kerja dan permainan, oh itu sudah puncaknya pencapaian. Kerja itu jadinya tidak berat. Jadi kerja itu jadinya menyenangkan. Maka jadikanlah pekerjaanmu sebagai berkarakter playing yang menyenangkan. Apakah itu kuliah, apakah itu kerja, jadi apa saja. Kalau enggak ya kerja dan playing ya jalan tapi sendiri-sendiri. Jadi kerja rasanya berat sekali, nek playing tetap dia menyenangkan. Cuma kalau kamu bisa mengintegrasikan work and play, katanya Arnold Toynbee, itulah supreme accomplishment, pencapaian puncak. Jadi seneng, nggak harap skripsi, nggak harap tesis, kalau itu punya kategori playing, menyenangkan. Kalau kamu dikejar-kejar kok terus stres terus gara-gara itu, berarti dia masih work, nggak ada unsur playnya. Tambahi unsur play, nanti kamu akan senang.